Kawasan perkotaan Sungai Kunyit merupakan pusat kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Secara geografis terletak kurang lebih 91 km dari kota Pontianak dan 15 km dari perkotaan Mempawah. Wilayah yang menjadi lokasi perencanaan RDTR perkotaan Sungai Kunyit seluas 6.232 hektar dan mencakup 12 desa. Pembangunan pelabuhan terminal Kijing dimulai pada tahun 2016 merupakan proyek strategis nasional yang direncanakan memiliki kapasitas 500.000 TEUs dan 8 juta ton non peti kemas. Dengan mempertimbangkan potensi wilayah perencanaan, maka tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Sungai Kunyit adalah mewujudkan kota pelabuhan, didukung industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Fungsi utama ruang yang perlu disiapkan adalah zona transportasi laut dan zona industri. Pengembangan zona industri seluas 1.400 hektar dan zona transportasi laut seluas 270 hektar akan menciptakan 97 ribu lapangan kerja di sektor industri dan transportasi. Lapangan kerja tersebut diharapkan diisi oleh 30% tenaga kerja lokal dari Kecamatan Sungai Kunyit dan 70% tenaga kerja pendatang. Pengembangan sektor industri dan transportasi di Sungai Kunyit diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah di atas 6% per tahun. Untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah perencanaan, akan dibangun jalan tol yang menghubungkan kota Pontianak ke kota Singkawang. Selain itu juga peningkatan ruas jalan arteri primer lintas barat Pulau Kalimantan, serta pembangunan jalan kolektor sekunder di dalam kawasan perkotaan Sungai Kunyit, yang bertujuan untuk memisahkan lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Dalam mendukung pengembangan wilayah perencanaan diperlukan penyediaan air bersih dengan kapasitas 1.200 liter per detik untuk melayani kebutuhan rumah tangga, industri, dan pelabuhan. Penyediaan air bersih ini akan memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Duri, Sungai Mempawah, serta pengolahan air laut. Peningkatan jumlah pekerja industri akan memicu pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan Sungai Kunyit. Pada akhir tahun perencanaan, jumlah penduduk kawasan perkotaan Sungai Kunyit diproyeksikan akan mencapai 249 ribu jiwa. Hal ini akan membutuhkan 62 ribu unit rumah atau 1.400 hektar lahan untuk pengembangan perumahan, 230 hektar lahan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, serta 440 hektar lahan untuk pengembangan sarana pelayanan umum. Secara keseluruhan dibutuhkan lahan seluas 4.500 hektar untuk pengembangan kawasan perkotaan Sungai Kunyit yang dibagi menjadi 4 subwilayah perencanaan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan kegiatan rekreasi masyarakat, serta meningkatnya pendatang asing, khususnya awak kapal yang menunggu waktu bongkar muat di pelabuhan terminal Kijing, serta tenaga kerja asing di sektor industri. Maka akan dikembangkan zona pariwisata alam yang ramah lingkungan di Pulau Temajon. Selain itu juga mengintegrasikan kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di tepi laut dengan kegiatan wisata tepi laut di desa Sungai Duri 1 dan Sungai Duri 2.